Hai hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming. Kembali lagi kita akan melanjutkan Need for Speed Heat. Dan di episode sebelumnya itu Ana itu mencoret-coret mobilnya Shaw ya. Shaw. Dan kemudian tahu nggak sih, kayaknya tahu ya, soalnya Ana kemudian dikejar Shaw dan kita menyelamatkan Ana dengan menabrak mobil Shaw. Isa mengambil Aston Martin ya, karena kita tereputasi 30. Ya, jadi gini sebentar. Terus setelah itu kita menabrak-nabrak mobilnya Shaw dan akhirnya mobilnya Shaw rusak. Nah, sekarang kita nggak tahu nih bagaimana respon dari Shaw. Apakah sekarang, soalnya kita sekarang jadi terlibat. Dan ini ada update dari mobilnya juga lebih keren. Jadi polisi. Dan polisi. Ini gini. Ya, sekarang dia mobilnya kayak gini. Jadi keren sih, lebih keren sih daripada sebelumnya sih ya. Oke. Terus karakter kita juga udah ganti baju lagi, udah mandi ya, udah beda hari. My ride. Oke. Nah, sekarang udah kayak gini tuh karakter. Nah, gimana, keren nggak nih? Lumayan ya, bajunya pink-pink senada lah ya. Dan ini ya. Kita juga udah dapat itu high heat item. Oh. High heat reward. Ya, nanti abis ini kita akan langsung ambil dulu teman-teman sambil melanjutkan misi. Jadi yuk kita ke D aja ya. D dulu aja untuk mengambil hadiahnya. Jadi kemarin kita segrading-grading sampai akhirnya sekarang level 30, tapi uangnya habis. Habis total. Dan karena kalau kita ketahuan mau polisi itu berkurang. Nah, banget. Itu. Susah sih. Gradingnya itu susah, teman-teman. Itu nggak sia-sia loh. Diku udah kayak 200 ribu nung tak habisin buat nge-upgrade mesinnya Diku sama Papi lo. Nah, sekarang kita ini ada dua harusnya sih. Ada dua, teman-teman. Kita lihat. Oh, satu ya? Hanya satu ya? Satu ya? Satu. Yang satunya bayar pakai uang. Oh, sini. Ini. Ya udah, kita akan kesini teman-teman, kita akan ambil hadiah kita. Fast travel dulu. Oke, let's go. Oke, sudah sampai teman-teman dan langsung aja kita menuju ke hadiahnya aja, Aston Martin teman-teman. Itu free itu, Diego ya. Free. Jadi itu untuk kalian mendapatkan Aston Martin itu kalian harus menyelesaikan high heat level 3. Apa? Reputasi level 20. Tapi juga kan harus menyelesaikan. Hari 3 itu kita dapat item tapi belum saatnya reputasinya. Oke. Kalau reputasinya kita udah lebih tinggi lagi daripada hari 30 itu udah dapat mesin yang dapat mesin elit sini. Juga yang tahu nomornya ya. Ya. Jadi yang terancar ya itu kalau kalian melihat di sini itu kan ada bambu-bambu. Pohon gitu. Kelapa bukan bambu. Dan itu kalian ke sini. Kan kalian nabrak berjong itu tadi belok ke kiri terus habis itu kalian sudah mendapatkan ini di sini. Oh, yang kotak yang ada gambar-gambarnya, kontainer yang ada gambar-gambarnya, pick up Aston Martin DB11 Volante, siap di pick up langsung aja R1. Sabar, kita lihat ada kacin-kacinnya. Oh, masa ada kacinnya juga, bisa pamer kita. Oh, pamer, ini pamerannya, pamer bukan pameran. Oke, wih, Aston Martin teman-teman. Wih. Wih, keren teman-teman. Biru, itu kayak warnanya nggak usah diganti deh. Nggak usah diganti warnanya. Udah keren kayak gini sih, tinggal di. Wih, bajunya juga matching. Wih, keren sih. Keren-keren, ini nggak usah diganti menurutku. Oke, mantap teman-teman. Nggak mau diganti ke magenta. Nggak usah, biru aja udah. Ini warnanya udah keren, tinggal di. Wih, kita langsung pakai ya. Langsung dong, bos. Oke. Okay. Tapi mesinnya luka. Oke. Okay. Tapi ini belum di-upgrade mesinnya, coba, kurang kencang. Coba kita ke home dulu aja. Coba lihat kalau memang kurang kencang, kita pakai mesin apa mobil yang pink dulu aja. Nanti yakin. Next episode. Dia udah tahu ya, kurang kencang ya. Oke. Berarti next episode aja, soalnya masih kurang kencang. Jadi nanti kita enter garage dulu. Uangnya juga belum bisa. Night ended. Oh iya, uangnya habis total. So, kayaknya tinggal 600 rupiah, 600 dolar maksudnya. Nah, ini dia. 630. Soalnya kebanyakan ketangkep polisi. Kalau pas grading itu susah banget, teman. Dan aku juga upgrade mesin juga sih. Oke, reputasi level 30. Lumayan lah. Ya, sebentar lagi 31 tuh. 30. Tinggal 30.000 reputation. Oke. Okay. Keren sih, Aston Martin-nya keren sih. Oke. Jadi mobil Aston Martin ini tuh black market. Oh. Itu ada challenge-nya, black market challenge. Oh, oke. Okay. Kalau kita nyelesain black market challenge-nya, itu kita dapat reward ada asap
asap mobil, asap roda baru itu warnanya kuning. Oke, oke. Nah, coba nih, dia itu cuma 210 kekuatannya teman-teman. Berarti enggak deh, ganti aja deh. Kita ke showcase. Soalnya yang mobilku ini udah lebih daripada Diego, Man. 259 Diego, 26. Diego lebih tinggi, 268. Enggak pakai mobil Diego. Ini aja deh. Lebih kencang. Yang senada pink. Percuma enggak kepake juga ini mobilnya. Pinky-pinky Diego. Enggak kepake juga ini mobilnya. Oke lah. Jadi D ya. Misinya Lukas. Lukas enggak berguna. Kenapa? Punya apa-apa. Kenapa? Ganti mobil. Masa? Mobil baru tapi enggak permanen itu. Oh, dipinjemin. Sewa, nyewa kita. Nyewa tuh bayar berarti. Kita tapi kan enggak bayar. Komputer. Lah berarti dipinjemin. Ini dipinjemin, namanya kalau sewa itu bayar. Kita nyewa yang bayar anak. Luka maksudnya. Oke, sekarang kita menuju ke kok jauh banget ngomong. Tadi bukannya masuk garasinya di sini ya. Tiba-tiba bisa pindah ke sana gitu loh. Oke, yuk, kita masuk ke sini dan garasi. Ya. Oke, udah teman-teman dan langsung aja. Katanya mobilnya nggak kepake teman-teman. Nggak tahu nih. Cobalah. Kita lihat aja, sangat spoiler. Oke, kita menuju ke sana, nggak jauh ya, jadi nggak aku skip temen. Wih, keren sih, aku suka sih. Walaupun warnanya pink ya, tapi matching banget buat cewek. Motornya nggak dilepas. Nah, lupa. Ada polisi. Halo. Halo, sir. Harusnya pakai mobilnya dulu, kita temenan dong. Temenan. Maaf, kira mata-mata nanti. Ayo, siapa ini? Ayo. Oh, oke. Okay. Di pantai nih, kayak di dekat pantai ya. Friend in need. Oke. Okay. Ya, tar. Ya i. Friend in need. Walaupun pakai mobilnya dulu juga mobilnya ini nggak. Nggak berguna. Oke, coba kita lihat tuh. Dapat mobil apa nih kita? Maksudnya dipinjamin mobil apa? Oke. Okay. Apa dia itu apa? Lucas spoke to you about a grill for a classic Camaro. I told him he's been out the game too long, and I'm selective about who I do business with. No way I can change your mind? Sure. Gotta beat me first. Oke, okay, kita suruh ngalahin. Kita pakai mobil yang sebelah SUV. Kanan. Oh, kayak kalau lihat mobilnya, kayak lihat medannya kayak ini off road kayaknya. Terus itu mobil apa coba? SUV. Subaru. Oh, Subaru. Oke. Okay. Oh, ini Impreza, Subaru Impreza. Wow, oke, okay, mantap. Tapi aku kurang suka untuk buat off road sih. Keren, lumayan ini sih. Ini maksudnya tiga. Tiga ya. Aku kurang suka. Aku lebih suka yang mobil American Muscle kalau off road. Nanti kita beli nih abis ini. Mau beli uang dulu pastinya, kita beli mobil. Asal beli-beli aja belum nyampe. Iya, uangnya belum nyampe. Bukan okay. Asal uang, reputasinya belum nyampe. Oke. Ini overnya di pasir. Reputasinya udah nyampe sih. Wih. Wih, mantap. Wih, keren sih. Ada air-airnya dikit-dikit keren. Tak saranin toh. Nah. Babe belinya, apa tuh namanya? Oke. Okay. Wih, keren sih, mantap sih. Medannya tuh loh, ada air-airnya. Hei, hei. Medan. Kalau goyang-goyang ini. Medannya mantap tapi juga bagus. Maksudnya tuh efek-efek. Kalau yang di payback kan. Ya, kalau di payback kan cuma ya sudah di area-area berpasir gitu loh. Kalau ini ada air-airnya segala keren sih. Iya, kan lebih realistis. Ah, tuh. Kayak pasirnya berair. Hei, tunggu dong. Woi, mantep banget nomor satunya sticks. Hei, tunggu. Okay. Aku tak saranin pakai mobil Mercedes bensin yang itu. Nanti coba lihat dulu ya, Jeku. Itu mobil Jeku-nya nggak terlalu gombong. Ah, oke. Okay. F2. Jadi tak saranin pakai itu. Oke. Ini kok kentas banget yang ngomong nomor satunya nih, Stix. Tunggu dong. Yang dari ini. Tunggu dulu, coba. Kalau okay. Yang di Jeku-nya itu, tapi ngeremnya dikit aja. Soalnya sampan. Nggak direm, Jeku. Dikocok, katamu. Suruh dikocok Garcia Nisa nomor 1. Oke, akhirnya kita over Garcia. Enggak, dari tadi aku enggak ngerem, dikocok terus. Soalnya medannya lebar, jalannya tuh lebar. Jadi oh iya, lebar. Jadi bisa enggak terlalu nabrak itu lu bisa dikocok. Oke, mantap sih. Gede banget loh. Berapa meter ini medannya? Iya, lebar banget gitu loh. Ini kan lebar gitu. Enggak perlu direm sama sekali ya ngerem nih. Nah, ini tinggal dikocok dikit. Nah, udah jadi. Nabrak pohon kelapanya. Iya. Yang bisa nanam di tas ya. Oke, final lap. Oke, yuk. Wih, bisa overlap? Itu. Masa ya? Iya, itu di map kelihatan. Enggak tahu, enggak fokus dulu. Tapi enggak sempat lihat map deh gue. Oke, wih, mantap keren. Mobil yang paling belakang. Oh iya.
kita umpan apa lagi? Mantap, mantap. Habisnya 3 knot, Rabi. Nah, oke, yuk jalan lurus. Yuk, let's go. Lagi, okay. Nos. Ya, sabar. Lagi. Oke. Nice. Kita tersebutkan. Mantap. Wih, keren. Kita ngambil poin ya, Bang. Oh, itu yang tadi yang nantang kita kayaknya ya? Iya. 500 bisa gak? Bisa gak? Bisa? Lu, ada poin. Woi, ayo bisa, gak bisa. Aduh, ayo. Tipis, gak tahu sih ya. Oke, okay, nice. Kok beli kita lebih depan daripada dia dikit banget. Wis, keren. Ih, bajunya keren loh. Aku suka sih tuh. Kelihatan seksi. Pas juga dengan tema-tema pantai, pakai celana pendek gitu sih kayak di pantai-pantai. Oke. Okay. Banget ya bajunya. Oke, ini. Ini kayak yang nyaranin tapi pakai mobil ini. Pergi gitu aja. I told them to leave. Ah, oke. Okay. What? Why? Like the man said, I'm selective about who I do business with. Siapa ini? And you are. Rosmi. The person you're really trying to impress. Your grill is on its way to Rivera's garage. Okay. Who told you I was staying there? That app on your phone isn't just a cop scanner. Well, not for me anyway. You hacked it? I made it. I'll find you when I need you. Okay, okay. Hacker, okay. Friend, you need completed. Okay. Kita dapat lumayan, dapat 18.000 uangnya, dapat reputasi juga. Dan sekarang ini kita apa ini? Ini apa ini Diego? Offroad circuit race. Ini apa Diego? Oh ini untuk buat balapan GR. GR. Okay. Tapi yang versi offroad. Ya ya. Nah, siap. Disini, ke atas misinya Ana. Kita ke misinya ini bukan? Oh bukan, ke garasi dulu tim maksudnya. Oh ke garasi dulu. Cara okay. Cepat. Oke kita sampai garasi dan kita lihat lu ada high hit. Masih ada high hit reward lu. Oke, sekarang kita lihat. Yang itu mesin, tapi mesin. Belum nyampe atas. Itu misi offroad. Oh, ini misi offroad. Okay. Atas. Itu juga side mission. Nah, ini. Oke. Okay. Ya, nah. Masih kekunci, kita lihat. Enggak apa-apa, yang tadi misinya luka, kekunci juga enggak apa-apa. Ya, enggak bisa deh. Bisa. Coba ya, kata Diego bisa, kita lihat. Tapi kekunci kok. Salah. Oke, kita coba kita fast travel dulu, teman-teman. Oke, yuk. Bisa enggak ya ini? Enggak tahu. Soalnya kok kekunci. Tapi yang kok kekunci juga di sini. Nah, nggak tahu juga sih. Siapa ini? Ana ya? Suara logatnya. Masa sih? Oke, sudah sampai teman-teman. Tinggal satu pilihan lagi. Itu dia. Bisakah? Harusnya bisa sih. Ya, bisa. Oke. See you there. Ngapain tuh? Tadi kok I'm in. Jadi kayak si kita ikut, aku ikut. Oke, kita di tengah jalan dan wih, ping sendiri. Mencolok sendiri. Ana gak pernah ganti bajunya, bau. Hey. Torres nih. Kayaknya lo ya. Wait, just what we needed. Polisi pakai motor, hang on, Torres. Iya, Torres. It's not her, is it? Oke, kita lihat nih. Kita lihat nih. Oke. Okay. Hi officer. Man, screw this. Guess you don't want your car back. Belum dikembaliin ya mobilnya. You guess right, Torres. Yeah, we saw you with the money. We know all about the shit you've been doing around here. You think you can play us? Think again. The stunt you pulled the other night was a bad move. You ever stop to think who that money belonged to? Someone as of right now who is seriously pissed. Yeah. Who? Not who. We're not listening to her. Frank Mercer. Frank Mercer. He wants you found and dealt with. Kita dicari, teman. I want to pick somewhere less public next time. You think I'm here for that? I never wanted any of this. It's gone too far. He's gone too far. He needs to be stopped. Sure that ain't your job? I file a report and then what? You don't think he has cops watching his back? There's no move I can make from the inside, but you, he won't see that coming. Look, we're real sorry your boss is being a total asshole, but I think we'll take our chances. Thank you
How about your brother? He feel the same? Hey, whoa. Hey, he's got nothing to do with this. Nothing. Kita mau ngeluarin pistol lo. Look, this isn't going away. Understand? And I can only throw him off for so long, so you're gonna need to act and act fast. That's your only option. So what's our move? Right now, we get the hell away from each other. I'll send you a location. Why? What for? They're moving stock. Follow it, you'll see. The rest is up to you. Okay, jadi si Torres itu sebenarnya juga gak setuju dengan perbuatan dari Mercer dan Shaw. Jadi kayak dia Torres bagi polisi yang baik itu kayak merasa sudah keterlaluan untuk si sebentar. Just got our message. Looks like this place is by the port. Meet you there when you're ready. Where are you going? I want to find out anything I can on Torres. We need to know who we're dealing with here. Okay, jadi kita suruh ke port. Atas. Lihat Ana lagi. Atas. Bawah berarti. Gimana sih kamu? Aku bingung soalnya. Ah, itu dia. Ada yang dekat lagi. Oke. Okay. Yuk, pasrah kali. Yes. Oke, okay, yuk. Ayo, gak bisa jalan. Oke, jadi kita suruh ke port. Port itu kayak dermaga ya. Jadi kayak katanya ada pengiriman apa-apa gimana. Fishing port, fishing port. Ya, makanya maksudnya kayak mungkin apakah entah ya, si Shaw dan Mercer itu apakah melakukan sesuatu yang ilegal. Gak tahu sih, itu makanya. Mungkin Mercer dan Torres, dan siapa namanya? Siapa? Shaw itu mungkin polisi yang kurang baik sih, Bu. Sedangkan si siapa namanya? Si Torres itu polisi yang baik. Kita coba kita lihat lagi teman-teman ceritanya. Follow the law. Oke, ini. Mengikuti peraturan. Hukum. Law itu hukum, Bu. Oke, ini dia. Glad I let that go to voicemail. It was Jordan. Jordan. She's pissed. What did we do? Taking out Shaw's big news. It's all anyone's talking about. Spotlight's on us now. Let's make sure it stays there. Hell yeah. Mm-hmm. Hey, coming up on the right. Oh, itu siapa itu? Shaw kah? Tapi masa pakai mobil itu? What are we waiting for? Oh. Kita suruh ngikuti. Oh iya, iya. Suspicion, bukan suspension. Gue lihat ya. Kamu lihat suspicionnya ya? Beda deh gue. Suspension tuh suspensi. Kalau kena kartu kuning, kartu merah, kena suspensi. Kalau suspicious tuh curiga, tingkat kecurigaan. Suspension itu mesin mobil. Beda lagi, suspension itu anu apa namanya? Kayak di suspensi gitu loh. Apa sih namanya? Dihukum lah istilahnya itu suspension. Gak boleh main kalau sepak bola lo ya. Apa itu kolek? Ada tuh kolek. Oh, parkir. Di belakang owner, jadi kita nggak ketahuan. Iya. Oke, sudah. Kita lihat. Terus, tunggu. Udah, gerak. Oke. Okay. Lumayan susah nih. Jangan forward. Dia tahu kita. Itu polisinya. Oh, terus gimana? Terus lewat sini. Jangan roll jauh juga. Lewat sini. Terus. Oh. Yuk belok kesini. Lamaan banget ya. Lamaan. Jauh sih. Itu kan? Iya. Yuk. Pakai nampak. Gak apa-apa. Masih bisa. Belum nanti pakai. Oh. Suspicionnya tinggi. Gak ada suspicionnya. Kamu gak lihat suspicionnya adikku. Ayo. Mana tuh? Oke. Tapi tadi mulai naik loh, suspisinya mulai 13%. Tapi harusnya curiga sih. Kan dia tahu mobil kita, nggak tahu ini Shaw bukan sih, bukan ya? Kalau bukan mungkin nggak tahu, tapi kalau Shaw tahu kan mobil pink ini kan tahu. Siapa pengendara mobil pink ini tahu. Terus kedengeran suara mesinnya juga. Ya, apalagi ngikuti kelihatan kan dari spion ngikuti dari belakang. Mana? Ini parkir di sini, jadi kita kayak orang biasa. Lu bukan di situ parkirnya, di kota-kotaan situ nih lo. Oh iya. Siap. Kita kayak orang biasa. Mak, mau makan. We need to be quiet. We'll spot us. Oke, udah. Lu Ana ikut tuh ternyata. Hoi, Ana. Ikut. Dah. Belum.
Belum ngarang. Gagal. Oke, restart. Belum ngarang. Ikuti peraturannya Diego. Oke, siap bos. Follow the law Diego. Siap bos. Oke. Sabar. Ya, sabar. Ya, lurus. Bukan lewat situ. Lihat sini aja. Kayak tadi jalan biasa. Sabar. Mana? Ayo, lama tunggu. Ini yang ngontrol aja, Pak. Jangan, nanti kamu enggak. Tutup situ aja, oke, siap. Siap. Tapi kelamaan. Enggak, tuh. Nah. You managed to find out anything about Taurus? Sabar dulu ya, kolonnya curiga apa enggak, dia pun lihat. Oke. Apa ini? Oi. Orang mau ngirim mobil tadi. Ya, oke, kita belok. Enggak, belum. Lumayan susah ternyata, teman-teman. Jadi kita enggak bisa gaspol. Yuk, lagi mau ngapain sih? Dia. Oke. Pakai yang benar supaya kita kayak orang biasa. Mana sih? Oh, ya. Looks like you stopped up ahead. Itu yang ngontrol aja ya. Tuh, parkir. Parkir di kotaan situ supaya enggak ketahuan. Kayak tadi. Iya. Orang macul dikit. Enggak pasti kota E, Pak. Enggak apa-apa. Ya. Yuk kita lihat. Ikuti peraturan aja, Gus. Stop. Ya, stop. 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 Okay, we're clear. Stop. Aneh-aneh ngomong clear dulu. Oke. You and Lucas speaking yet? No. Mau dibaca mana? Enggak. Kamu enggak benar nyetirnya. Benar malam lebih. Enggak. Nabrak sana, nabrak sini. Belum punya SIM. Kamu navigator. Nanti kamu ngedrift aja, kamu soalnya lumayan berantakan kalau nyetir sih. Okay. Ini, park here. Gak bener sih. Ngepark di rumput gimana sih ini? Gak bener. Okay. Tapi nyesel nggak apa yang berubah dari polisi itu? Apa? Oh, ganti mobil. Berubah. Oh, kenceng. Mobil apa coba itu? Nggak tahu. Lampu. Wah, kenceng. Kati ini kenceng banget. Lampu sini. Kenceng, woy. Ini ya kenceng tuh ya, Pak. Makanya, tiba-tiba sih kenceng banget. Wah, ini. Ush. Apa lah mobil ngejen dulu itu? Oh, iya. Oke. Wah, jadi kenceng. Kita harus kan? Gaspol kali ini. Woi tunggu woi. Bentar dah, mulai dekat. Oke, bisa. Masih oke, okay, masih no suspicious ya. Oke. Okay. Masih no, sabar, santai. Gas dulu. Tapi fokus jadi. Tunggu. Kok enggak nambah. Makanya mulai dekat. Ya. Sabar ya. Slow down. Harusnya ketahuan sih, harusnya ya. Soalnya kelihatan dari tadi ngikutin terus sih. Kan punya spion. Lah ya. Oke, let's find out. Oke nih. Ya jelek sih, tapi masih jelek lampunya. Lulu, bisa masuk ternyata kok ketahuan gitu loh. Siapa ini? Shaw kah? Sama-sama cewek. Costume must be worth a fortune. I've raced against some of these. Bukan Shaw ternyata teman-teman. Oke. Hati-hati loh Ana. Ana, hati-hati. Oh, berani banget sih Ana. Hati-hati ban jatuh. Ini mobil Ana, biru. Itu Tosca. Masa ya? Itu warnanya sama persis. Oh, iya. Sebentar, ngapain mereka nih? Apakah ada sesuatu yang ilegal di sini? Holy shit. This is big. A trunk full of money bag. Oh. Oh, apa ini? That's not mother. Jesus. What the hell?
much for getting your car back. Last week. Ini mau beli anak, kelihatan banget dari mana mau beli ya. You should have seen his face last night when I loaded it on the truck. Thought he was gonna cry. Frank would have loved that. Ah, kayak aku tahu, teman-teman. Okay, I'm with Taurus. Screw Mercer. This needs to stop. Okay. If we're doing this, we need a plan. We'll figure something out. Oh, awas sana. Eh, hey, Ben, awas. Oke, okay, ketahuan. Jadi kayak aku tahu, teman. Jadi tadi Torres itu kayak memberitahu bahwa kita suruh melihat sendiri kalau si Mercer itu kayak melakukan sesuatu yang ilegal. Dan ternyata, jadi kayak si Mercer itu kan menangkap-nangkapi para pembalap liar. Kemudian menyita mobilnya, kayak mobilnya itu kemudian akan dijual. Kayak sih, dijual. Iya, mobilnya itu bakalan dijual. Jadi ke orang, dan polisinya itu bakalan dapat untung. Mercernya dapat untung. Bukan dapat untung. Dapat apa? Dia dapat uang. Lah iya, dapat uang. Yang kemarin yang pas balapan ada hujan uang itu. Yang kita liatin tuh loh. Ada hujan uang. Nah, Mercernya tuh jadi marah, uangnya sebanyak ini dari mana? Terus kan orang-orang manusia penontonnya kan orang biasa. Dapat uangnya. Ya, nah, ya. Jadi Mercernya dapat uang yang banyak hujan itu. Ya, pokoknya ini ya masih Mercer dan para krunya itu dan teman-temannya itu melakukan, nggak semua sih, tapi itu melakukan sebuah kayak tindakan ilegal itulah ya. Mungkin gini teman-teman, ini aku akan sudah hampir 30 menit, jadi untuk Need for Speed nggak usah lama-lama teman-teman, jadi mungkin sekitar 30 menit lebih lah. Jadi habis misi anak yang ini aku akan akhiri dulu episode kali ini ya. Oke, dan ada yang dekat kah? Ada. Mana? Oh ini nih, ya. Oke, fast travel. Dan tadi si siapa, Ana langsung mengetahui mobilnya akan dijual, langsung I'm with Torres, langsung dia setuju dengan rencana Torres untuk menghentikan Mercer. Tapi ya kembali lagi, kita butuh rencana besar di sini untuk, karena ini bukan perkara mudah pastinya untuk menghentikan Mercer. Aku tidak tahu perkaranya apa, tapi cuma spoiler. Ya sangat spoiler. Ya jadi mulai seru. Jadi ini lebih bagus ya, jadi kayak lebih ada tujuannya gitu dibandingkan malam hari. Party crasher. Oh iya, oke, okay. Available at night. Ayo langsung start ya. Yes. Jadi menurutku lebih ada tujuannya daripada yang payback. Kalau payback itu kan cuma kayak gitu aja itu, kayak kurang jelas. Kalau ini kayak kalian mirip-mirip kayak itu gak sih? Apa namanya? Fast and Furious. Jadi kayak ada misi, ada ceritanya benar-benar gitu. You made it. Okay. Meet Haley and Manta. They're in the league. Hey there. Let's get on with it. There's a PR event for the showdown near the observatory tonight. All the news people are there. We're gonna crash the party, get their attention, drag all those cameras along to the chop shop, and make some headlines. Okay. Can we go now? I'm riding with you. Partinya orang. Ya, yeah, jadi kayak kita membuat kita tuh disorot gitu. Jadi kayak kita merusak partinya, entah partinya siapa nggak tahu. Jadi buat kita disorot oleh media atau publik lah setelah seperti itu. Oke, kita lihat, kita akan balapan sprint race party. Tahu kenapa kok kita pressure disoroti sama orang-orang itu? Kenapa? Supaya terhenti. Ya, makanya supaya kita lihat lah. Jadi memang misinya kita langkah awal untuk mengejar Mercer seperti itu. Mungkin supaya kita menjadi sorotan, kita tiga, hanya punya tiga. Ya makanya itu. Yang si Manta itu kayak mobil. Wah, kok gak bisa kalah speed teman-teman. Akhirnya pakai mobil itu ya. Oke. Pakai mobil itu. Sabar. Ya. Oke, kita fokus dulu teman-teman. Tapi mau tak pinjam nih, mau mesinnya dulu nggak mau. Oke. Ya nggak usah lah. Mau tempering nggak mau. Oke, apa nih? Let's go. Ini ga. Lulu. Jalan dulu, ayo. Ada helikopter. Wah. Wah, jalan jauh teman-teman. Tapi santai ya.
ini helikopternya timnya Torres. Oh. Ini Torres nggak cuma sendirian, punya tim juga. Oke. Okay. Buat ngancurin Mercer. Oke. Okay. Pasalnya polisi yang baik-baik juga selain Torres. Itu timnya yeah. Torres. Oke. Okay. Wah susah sama Torres lock dulu. Wah susah nih, bedanya sudah lumayan susah. Iya. Oke oke oke. Bedanya lumayan susah ngomong. Oh. Itu dia mereka di depan berdua masih ada. Oke okay, bagus bagus brief yang bagus. Masih terlihat dikit-dikit. Ya belum sih, tapi lumayan lah dikit-dikit. Oke, mulai terlihat. Ya. Oke, ayo, ayo kejar. Yuk, nos. 62% nos. Asas. Aduh. Mikir-mikir. Ih, aduh. Gara-gara nos tadi. Oke. Wah, masih berantakan nyetirnya. Yuk, yuk. Gagal. Nos. Ya. Ya, ya, ya. Yuk, yuk. Waduh, 110% teman-teman. Ini sama Papi. Pake cara Papi. ML2. Enggak, Papi. L2 ini. Oke, oke, ayo. Harus pake cara Papi. Masih bisakah? Belum lajam. Oke, ayo, los. Kayak susah teman-teman, Kayak harus ngulang sekali lagi. Oke, nggak usah. Ulang lagi. Nggak, gagal deh pasti ngulang. Ya, gagal, fix. Oke, dulu. Oh ternyata enggak teman, enggak harus. Enggak harus virus atau memang? Oh ya udah nggak apa-apa sih. Aku sih nggak mau spoiler. Oke. Wah kita jebak. Waduh, get to the garage. Oke. Get to the garage. Bentar. Keluar. Wah ya udah cepetan. Oke sebentar teman, get to garage. Aku akan kesini teman. Nah ini kuncinya kita kesini ya. Duh nggak bisa lagi. Yaudahlah kita manual. Kalau lagi misi kayaknya nggak bisa tuh. Kita harus. Woi. Kita akan ketangkap teman-teman. Eh, aku nggak lihat ke depan. Aku lihat map tadi. Wah. Banyak banget teman-teman. Oke. Nos. Awas, fokus jalan. Oke. Fokus. Oke, masih ada polisinya. Bentar dong, aku lihat dulu sebentar dong. Ini. Ini satu beloan, dua beloan ke kiri. Oke. Awas, satu beloan. Ini. Dua beloan ke kiri. Bentar, aku lihat lagi teman-teman ya. Ini, habis ini kiri. Beloannya langsung kiri. Kiri kan lurus. Anjir, enggak. Eh, minggir. Nah. Lurus dah. Iya. Ayo, ini dia teman-teman saatnya. Sebentar, belum. Nos. Wih, mantap. Mana polisi ya? Yes, ini dia kuncinya teman-teman. Oh, masih dikejar lagi ternyata. Minggir. Ayo, lari. Masih ada satu teman-teman. Aku coba kembali ke tempat yang sama. Sebentar. Tempatnya tuh di sini. Berarti ini terus. Bentar nanti aku pos-pos gak apa-apa teman-teman ya. Aku soalnya harus lihat map. Oke. Ini lurus dulu. Aduh masih ada satu. Woi. Masih ngejar aja. Wah kena dia. Bagus. Bentar. Ini harusnya kanan. Aduh harusnya kanan ini. Yaudah gak apa-apa. Ini nanti ngikuti jalan aja. Ikuti jalan aja. Tunggu. Ini terus sampai ada belokan kanan. Oke.
Mana videonya? Sebentar, sorry, sorry. Dikit lagi. Ini dia. Ayo, ayo, aduh. Susah ini. Terus. Nos. Yes. Wih, gila. Oke, okay, nice. Lost, yes, ini dia. Benar-benar lost, teman-teman. Dan sekarang kita cari ini terdekat. Ya, oke. Okay. Hati-hati dengan polisi. Keren sih. Apalagi terakhir, teman-teman, tadi dengan Lost full didorong dari belakang sama mobil polisinya, langsung kita terbang jauh. Nah, ada polisi di depan. Ada bu, ya sebentar, back to garage. Hati-hati, kita harus waspada teman-teman, jangan sampai ketangkep polisi lagi. Tadi kuncinya di situ teman-teman, kalau kalian kepegang polisi, cari tempat tadi, itu cara jitu untuk lepas dari polisi. Oke, iya, kita berhasil sepertinya, tinggal satu belokan lagi, last turn. Oke, dan mana garage-nya? Yeah, ini dia. Oke, nice. Sukses. Kita lihat apakah ada cutscene lagi. Oke, lu. Kenapa ini? Luca. Oh. Are you okay? Habla me. Get up. Kamu kan menos. Oh. What happened? Oh. Woi. That'd be me. Man, I don't know what you're trying to do here, man, but come on now. Step aside, sweetheart. I'm just getting started. Please, he's got nothing to do with this. He can't help you. Anaka yet. You know, I heard your brother was a real dolor and el culo in the past. But you, shit. Leave them out of it. This is on me. Oh, I know. Trust me, I know. There's plenty of blame to go around here. Just plenty. You too. You're coming with me. Okay, jangan main-main, teman-teman. Jangan ikut campur urusan-urusan kayak gini, aduh. Hey, I'm not gonna ask again. No, please. Where are you taking them? Oh, we're just going to the station. A little chat. You sit tight. I'll be back for you later. Aduh, ketahuan, teman-teman. Soalnya pasti kalau kayak Mercer gitu tuh sudah melakukan suatu hal itu pasti sudah betul-betul sangat-sangat rapi, terencana gitu pastinya sih. Oke, ini dia dibawa sama mobil polisi, teman-teman. Jadi pastinya tuh banyak mata-matanya gitu pastinya. Oke. Setelah kita bisa lihat kanan kiri kah? Nggak bisa. Berarti kita nggak dibawa ke kantor polisi. Ini dia. Watch. Suruh lihat apa? Oke, apa ini? Oh, ketahuan. Oh, ada CCTV-nya. What do you mean, how? You set us up. Someone talked, and I want to know who. You're not saying anything. Dia mengetahui bahwa ada mata-mata di internalnya polisi. Big mouth? We ain't saying shit until you let us go. You're gonna talk, because I'm gonna make you talk. And then you know where I'm headed? Right back to your dumbass brother, and I'm gonna see how tough he is when I bring that piece of shit garage down around his head. Siapa nih? Wih, Lukas kah? Karena tadi sebelum nganu Lukas melihat ada kunci mobil, itu mobilnya Lukas. Wow, keren Lukas. Nice. Oke. Iya, betul sekali. Thank you, Lukas. Gracias, amigo. Oke. Okay. Cepetan. Soalnya pasti... Yeah, I'm good, I think. Let's go. Teman-temannya pasti bakalan datang sih. You want me to drive? You read my mind. Yeah. Come on. Akhirnya kita bisa mengendalikan mobil ini, teman-teman. Hold on, wait. Cepetan. Hey. Ana. Tendang lagi. How's she doing? Cepetan. Ngapain? Ana? Ngapain? Ana, move. Oh, apa itu yang diambil tuh? Step aside, sweetheart.
I'm just getting started. Bermain api ini si Anna, Lucas dan kita. Lu enggak nyetir mobilnya ya? Oke, nyetir teman. Dan critical damage. Waduh. Parah teman-teman. Ini kita suruh ke sini dengan kondisi mobil critical damage. Enggak ada pom bensin, kita harus mencari pom bensin, kita enggak boleh ketemu polisi. Cepetan. Waduh, critical damage, teman-teman. Nah, ya, kita cari tempat sembunyi. Wih, mobilnya keren, teman-teman, asli. Suaranya dan aduh, keren sih. Tapi masalah critical damage sih, kita enggak boleh nabrak ini berada di sini. Oke, kita mencari. Oh, oke. Kita meminta tolong Dex untuk mengambil mobil kita yang warna pink itu, karena kita sekarang sedang mencari polisi. Cepetan. Ya. Cepetan, semoga gak ketahuan. Semoga gak ada polisi, soalnya gak ada pom bensin juga di sini. Dan sudah critical damage. Jangan sampai nabrak yang penting. Wih, keren sih teman-teman. Keren, asli ini keren. Ceritanya keren ya. Maksudnya tuh, ceritanya tuh ya mirip-mirip kayak Fast and Furious sih. Ya, hampir sampai teman-teman. Ini dia, tinggal belok. Mana? Ya, ini. Yes. Enter garage, oke. Sudah, dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke. Tiba-tiba Lukasnya sembuh, sehat. Tadi yang agak tertatih-tatih. I must have driven past her a million times. Tempat apa ini? What is this place? When everything's got bad at home, this is where I came. You must have been here a lot. Tempat apa ini? Not after Papa died. Luca, what happened? Luka. There's this race. I didn't need it, but I was always pushing, you know? So, cops busted it, took me in. Came time for my phone call. Papi answered. I was getting ready for a fight. I just thinking about what I was gonna say. For the first time, there was no shouting. No nothing, just silence. He hung up. And 3 hours later, I'm just still waiting. Figured he was leaving me in there to sweat, just making me suffer. I spent that whole night in that jail cell, cursing his name, just wishing all kinds of shit on him just for leaving me in there. Next morning, cop comes in, tells me he's dead. As soon as he hung up the phone, he had the heart attack. Sorry I never told you. So you've been carrying this whole time? It was pretty hard not to. Luca, you can't blame yourself. It's not your fault. But if I had just stopped earlier, if I just listened to him... You can't go back. You're here with us. Right now. That's what matters. Jadi itu kisahnya. There's people out there trying to tear us apart. Destroy everything we stand for. Everything Papi built. I sure as hell ain't gonna let him. Are you? If we're gonna take him down, least I can do is make sure we got the wheels to do it. Yeah. Apa nih mobil apa? Kita pakai mobil ini. Now we're talking. I guess this is part of the plan.
Apa itu? Itu apa tuh yang diambil? Laptop sebenarnya. Mercer had footage of us on here. Oh. There's got to be more showing the whole operation. Oh. Enough to take him down and prove to the league that we had nothing to do with this. Pintar Ana, pintar Ana. Passwordnya, tahukah? Oh shit. We gotta crack this. It's all we've got. Makanya. Let's take a guess. Does Mercer have a cat? Does Mercer have a cat? I'm gonna pretend I didn't hear that. Oh, you got a better idea, genius? I do. Wait here. Napa, napa, napa? Tahu dari mana? Oke, jadi tadi itu papi itu mungkin ayahnya Ana dan Lukas kali ya, kalau nggak salah sih. Jadi sudah meninggal waktu dulu ada kejadian itu ya. Jadi kayak Lukas kayak merasa bersalah dan baru menceritakan sama Ana sekarang. Dan sekarang akhirnya kayak mereka, kita satu tim ya, bertiga dengan Lukas dan Ana. Dan kita lihat, oke sudah selesai misinya. Dan setelah ini, ya nanti setelah itu kita akan lanjutkan lagi di next episode teman-teman. Jadi ya lama, karena ternyata tadi yang misi terakhir lumayan lama. Hampir lama tadi dari menit 30, sekarang saya menit ke 48, hampir 50. Ya udahlah, langsung aja teman-teman, aku akhiri dulu aja. Dan ini misinya di bawah, misinya Lukas lagi ini dia. Oke, upload. Oh, berarti kita harus ngupload sesuatu mungkin di laptopnya si Mercer tadi. Ya udahlah, nanti kita lanjutkan lagi di next episode besok. Jangan lupa untuk tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching, and see you in the next video. Bye-bye!